Highlights Teknologi. Halo Sobat Cafe DAI, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe untuk update konten setiap hari. Kali ini kami akan membahas fakta-fakta unik tentang YouTube yang belum banyak orang tahu. Barangkali kamu salah satunya. Untuk itu, jangan skip videonya hingga selesai ya. Pertama, YouTube merupakan situs web berbagi video yang didirikan oleh 3 mantan pegawai PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jared Karim. Mereka membangun website ini pada tahun 2005 dan terus eksis hingga sekarang. Akan tetapi, kepemilikan YouTube saat ini bukan lagi mereka bertiga. Raksasa internet Google telah mengakuisisinya akhir tahun 2006 silam. Kedua, dari pertama kali didirikan hingga sekarang, video yang terunggah ke YouTube jumlahnya mencapai ratusan juta. Jika kamu punya waktu luang dan ingin menonton seluruhnya, kira-kira dibutuhkan waktu hingga 2000 tahun loh. Ketiga, siapa sangka? YouTube awalnya didirikan sebagai situs kencan online. Namun, salah satu founder memutuskan untuk mengganti fokus mereka ke situs berbagi video. Maka, jadilah YouTube seperti sekarang. Bisa dicontoh nih Sobat Cafe DAI. Salah satu faktor tercapainya keberhasilan adalah ketika kamu berani mengambil keputusan meski beresiko besar. Keempat, pernah kepikiran gak sih siapa pengunggah video pertama ke YouTube? Ternyata jawabannya adalah salah satu founder yaitu Jared Karim. Secara sederhana, Jared merekam dirinya ketika berjalan-jalan di salah satu kebun binatang di Amerika. Hingga detik ini video tersebut sudah ditonton lebih dari 28 juta kali. Kira-kira berapa ya AdSense yang diperoleh Jared? Itu dia 4 fakta unik seputar YouTube. Kalau kamu menemukan fakta unik lainnya, silakan komen di bawah ya. Thank you. KPDAI Highlight dipersembahkan oleh Komunitas Voiceover, Dubber dan Nonser Indonesia. You are listening KPDAI Online Radio. KPDAI Online Radio. One voice, one family. Cafe DAI Online Radio. One voice, one family. Cafe DAI Highlight setiap hari di Cafe DAI 24/7 Online Radio.